Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan off dan even pack dan juga first pack. Sekarang kita lihat. Di sini kita akan membahas mengenai odd and even pack. Apa gunanya? Di sini odd and even pack ganjil genap. Tentunya kita pernah menggunakannya juga. Sekarang kita lihat ketika kita mengkliknya. Di sini terdapat dua halaman, di mana pertama adalah halaman ganjil dan keduanya adalah genap. Dan di sini seperti yang kalian lihat di sini, sekarang halaman ganjil dan genap itu sudah berbeda. Tidak bisa disamakan lagi. Kenapa? Sekarang kita lihat dulu. Kita uncheck list. Dan sekarang kita pilih di sini putar. Sekarang kita pilih pack number. Dan kita pilih bottom of pack. Dan kita pilih pack number sebelah kanan. Tentunya pada penomoran halaman ini, formatnya akan mengikuti dari halaman 1, 2, dan seterusnya. Tapi jika kita sudah menggunakan different odd and even pack, kita lihat lagi di sini. Sekarang tiba-tiba halaman ganjil akan berbeda dengan halaman genap. Itulah kenapa digunakannya different odd and even pack. Dan tentunya kalian bisa merubahnya. Di sini kita akan merubah halaman genap. Yang tadinya di sini pack number top of pack sebelah kanan, kita akan ubah menjadi top of pack sebelah kiri. Dan tentunya untuk halaman ganjil akan tetap sama dan halaman genap akan berbeda. Dan kita lihat lagi di sini, kita ganti lagi, kita pilih bottom of pack dan kita pilih di sebelah tengah halaman seperti ini. Jadi yang berubah hanyalah halaman ganjil. Dan berikutnya adalah different first pack. Dan tentunya banyak di antara kita yang kebanyakan itu menggunakan different first pack itu untuk halaman dalam pembuatan makalah, di mana pada cover halaman itu tidak memiliki nomor halaman. Tapi di halaman berikutnya terdapat nomor halaman. Itulah kegunaan different first pack, di mana halaman pertama dibedakan. Sekarang kita lihat. Dan seperti yang terlihat di sini, akan langsung pada halaman pertama, pack numbering atau penomoran halaman itu ditiadakan. Tentunya kalian juga bisa merubahnya. Seperti ini contohnya. Kita pilih pack number. Dan kita pilih seperti ini. Dan kalian lihat, format pada halaman pertama ini akan berbeda. Biarpun kita sudah menggunakan different odd and even pack, tapi akan tetap berbeda dibandingkan yang lain. Bahkan, biarpun ini halaman ganjil, tetap akan berbeda dengan halaman ganjil yang lain. Karena ini menggunakan different first pack. Jadi itulah kegunaan dari menggunakan pack number different first pack. Kita sudah dulu pertemuan kita. Terima kasih.